Pemirsa, berikut pernyataan resmi dari Iwa Karniwa terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menimpanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penetapan status tersangka pada saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, saya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berjalan. Saya akan menaati, mengikuti, serta bersikap kooperatif sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk turut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya menghormati penetapan ini sebagai proses saya memperoleh keadilan dan kebenaran di mata hukum. Demikian, terima kasih.